Guru. Iya, Pak. Remaja Tusot. Kenapa, Pak? Guruku, sekarang kamu sudah besar. Mamamu sudah enggak ada lagi. Kamu satu-satunya putri Bapak. Ingatlah nasihat Bapak ini, ya, Guru. Baiklah kau inang. Jaga nama baik keluarga kita, ya, Nang. Jadilah wanita yang kuat. Jadilah wanita yang takut akan Tuhan, ya, Nang. Ingat kuda amangmu, ya, Nang. Ya Tuhan, kenapa Engkau memanggil ayahku begitu cepat? Saat ini aku hidup sebatang kara. Hidupku kini sudah diserang oleh kesepian. Tapi aku percaya, Engkau Allahku yang luar biasa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi padaku. Saudari Kristal, kami dari pihak kampus telah mengeluarkan saudari dari kampus. Di sini uang kuliah saudari Kristal sudah menunggak 6 bulan. Kompensasi yang diberikan dari kampus sudah melebihi batas. Saya mohon Bu, beri saya satu kesempatan lagi. Saya janji saya akan segera melunasinya. Maaf ya saudari Kristal, ini sudah peraturan, saya tidak bisa membantu. Yesusku, Allahku, kembali aku di hadapan-Mu. Saat ini, cobaan demi cobaan menimpa hidupku. Seakan-akan aku adalah orang yang paling malang di dunia ini. Mengapa Tuhan, kuliahku pun kini sudah terbengkalai? Inikah yang kudapat dari kesetiaanku pada-Mu, Tuhan? Jawab aku, Tuhan. Tolong jawab aku, ya Allahku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Teman, selama ini kamu hanya menganggap saya teman.
Tuhanku yang baik, apakah aku kurang baik untuk melakukan setiap perintah-Mu? Saat ini pun, pacarku ternyata sudah memiliki istri. Dia bohong padaku, ya Tuhan. Tolong kuatkan aku, ya Tuhan. Aku sudah tak sanggup, ya Allahku. Cukup Tuhan, aku sudah tak sanggup lagi. Beban yang Engkau berikan begitu berat bagiku. Aku tak bisa lagi berdiri di bawah kakiku sendiri. Ayahku pergi meninggalkan aku sendiri di dunia ini. Pacarku pergi meninggalkan aku. Kuliahku pun tak dapat kuselesaikan dengan baik. Biarlah Tuhan, aku kembali padamu. Tuhan baik kepada kita. Tidak, Tuhan tidak baik kepada kau. Dia sudah terlalu banyak memberi pencobaan, dan dia juga sudah merenggut semua orang yang kusayang. Padahal selama ini aku menyerahkan hidupku baginya. Jangan seperti itu. Khotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu akan ada masanya. Untuk apapun yang dibawa langit akan ada. Saya Justin Bieber, saya David Copperfield, dan saya nama asli. Terima kasih telah menyaksikan video singkat kami. Biarlah video singkat kami menjadi inspirasi bagi kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Diam kepala.